Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu RH di PR. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya melakukan uji sensoris. Tadi di dalam itu ternyata uji sensoris itu menarik, di mana kita diberikan beberapa sampel, terus kita disuruh untuk memberikan penilaian atau penilaian terhadap karakteristik dari produk itu. Tadi tuh kita misalkan disuruh, tadi kan produknya kebetulan selai coklat. Kita itu diminta untuk menilai bagaimana kemanisan dari selai coklat itu, kemudian kelembutannya di dalam mulut, aromanya, apakah ada rasa-rasa khas kayak gitu. Oke. Atas kesempatan yang diberikan ya. Pada kesempatan kali ini kami sedang melakukan uji sensori ya terhadap produk yang kami kembangkan, yaitu coklat oles fungsional ya. Jadi produk uji ini berfungsi untuk menguji kesukaan ya panelis ini terhadap formula coklat yang kita kembangkan. Dan di sini ada 6 formula ya. Nanti setiap panelis akan diberikan sampel dan dia akan melakukan uji kesukaan ya terhadap produk coklat ini. Jadi variabelnya banyak, antara lain adalah penampakan gitu ya, kemudian ada brightness atau kecerahan, kemudian ada pula sweetness, kesukaan dan lain-lain gitu ya. Jadi inovasi dari produk ini adalah adanya fat replacer ya. Jadi produk ini merupakan produk coklat spread gitu yang kita bermaksud untuk mengganti minyak yang ada di sini, yang ada di coklat spread biasanya memakai olein gitu ya dari sawit, kita ganti dengan minyak yang berasal dari tanaman kelor ya. Jadi biji kelor kita ambil minyaknya, fungsinya untuk meningkatkan kadar tokoferol yang nantinya akan digunakan sebagai treatment untuk oksidatif stres dan inflamasi gitu. Ya ini bisa Bapak Ibu lihat, ini kita akan kembangkan targetnya di 2 atau 3 tahun lagi kita akan mendapatkan prototipe ya yang sudah layak pasar gitu. Baik.